Di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara inverter tiga fasa itu berjalan. Yaitu di sini ada sebuah rangkaian, yaitu inverter tiga fasa. Ini adalah fase pertama, fase kedua, dan ini fase ketiga. Inputnya yaitu di sini, inputnya tegangannya 3 volt di sini, bisa diubah-ubah dengan ini. Kemudian kita lihat hasilnya di osiloskop seperti ini. Lihat di sini ada sekitar 7 volt peak to peak, nah, berarti inputnya sekitar 3,5 volt. Dan seperti itu hasilnya. Frekuensi yang dihasilkan yaitu sekitar 5 kHz. Dilihat, bisa dilihat di sini ada spike-nya sekitar 2 volt spike. Ini adalah satu fase-nya. Menggunakan DSP IC 30F4012 dan menggunakan MOSFET ERF460 dan sebuah IC driver yaitu ER2110. Oke, terima kasih.